Pemirsa, Pantai Mop yang dulunya tidak terawat sekarang mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sehingga menjadi seperti sekarang ini. Pantai Mop telah mendapatkan perubahan dan perbaikan sehingga yang dulunya tidak terawat sekarang menjadi lebih tertata dan rapi. Sekarang ini, Pantai Mop masih dalam proses pengerjaan. Setiap harinya terlihat para pekerja yang sedang memperbaiki dan menata Pantai Mop. Menjelang sore hari, banyak pengunjung yang datang di tempat ini dan mayoritasnya lebih banyak anak muda dan remaja. Biasanya, jumlah pengunjung mulai bertambah pada saat sore hari. Mereka datang untuk berkumpul bersama teman atau sekedar menghabiskan waktu dan menikmati pemandangan pantai. Selain pengunjung, banyak penjual buah-buahan yang menjajakan berbagai jenis buah-buahan seperti apel, jeruk, pepaya, dan yang lainnya. Sampah-sampah yang dulunya berceceran sekarang lebih kelihatan bersih dari sebelumnya. Pengunjung diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan, sehingga Pantai Mop dapat menjadi salah satu alternatif wisata di Kota Nabire.